sih? Permasalahan lingkungan hidup kerap terjadi di Indonesia. Mulai dari masalah sampah plastik, polusi udara, penebangan hutan, pencemaran tanah, rusaknya terumbu karang, banjir, dan lainnya. Bahkan sekarang, seluruh dunia sedang dihadapi oleh masalah global warming. Global warming adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dampak dari global warming atau pemanasan global adalah sebagai berikut. Pencegahan global warming dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bentuk-bentuknya sebagai berikut. Pertama, menetapkan 3R, Reduce, Reuse, Recycle. Reduce adalah kegiatan menggunakan produk kemasan seminimal mungkin. Reuse, kegiatan menggunakan kembali barang bekas seperti kantong plastik ataupun botol plastik. Recycle artinya kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak bisa terpakai menjadi berguna kembali. Contohnya seperti kertas, koran, kaleng, dan limbah lainnya. 2. Mengurangi penggunaan asing. Dan yang terakhir, menanam pohon. Tanamlah pohon sebisa mungkin. Teman-teman bisa menanam pohon di halaman rumah dan menggantung atau menaruh tanaman kecil di teras. Selama fotosintesis, pohon dan tanaman lain menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Beberapa tanaman juga melawan peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh lalu lintas mobil, manufaktur, dan aktivitas manusia lainnya. Maka, mari kita bersama-sama melestarikan lingkungan hidup dan menjaga bumi kita. Mencegah terjadinya pemanasan global harus dilakukan mulai dari sekarang demi berlangsungnya kehidupan di bumi. Lingkungan sehat, Anda pun